Dimas lagi ngapain? Ini nih kak, aku lagi berimajinasi. Kakak ikut sini. Nanti ya. Oh hai, selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oh iya, gimana? Kalian puasanya lancar nggak? Semoga lancar ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku penasaran banget nih apa yang sedang dilakukan Dimas dan temannya itu. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa ya teman-teman, kita harus selalu berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, walaupun kita masih di rumah aja, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita mencegah penularan virus COVID-19. Yuk ikut Kak Kinan. Kak, perkenalkan nih teman aku, namanya Alda. Halo Kak, kalian sedang berimajinasi tentang apa sih? Kita sedang berhayal seandainya ada mobil yang membawa kami keluar angkasa, Kak. Bukan cuma keluar angkasa, tapi keluar bumi, ke galaksi. Kakak jadi ingat cerita yang pernah diceritain ke kakak. Cerita apa, Kak? Cerita tentang MacGyver, si supir taksi galaksi. Gimana tuh, Kak, ceritanya? Ayo membaca. MacGyver, supir taksi galaksi. Karya Hegra Alsawi dan Rashid Medwakil. Ini hari yang panjang bagi Max, sopir taksi. Dia telah membawa penumpang dari galaksi ke galaksi selama tahunan cahaya dan bersiap untuk pergi menemui keluarganya. Max baru saja akan berbalik ke planet asalnya saat dia memperhatikan sesuatu di bagian belakang taksinya. Ini adalah hadiah kecil. Seorang penumpangnya pasti telah meninggalkannya. Max bertanya-tanya penumpang yang mana yang mungkin telah meninggalkannya. Bisa jadi milik pria tua yang mengomel aku mengemudi terlalu cepat. Dia jalan-jalan ke galaksi Bima Sakti. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari planetnya. Saya akan mampir dalam perjalanan pulang saya nanti. Max memutar balik taksi antariksa dan vroom, pergilah dia. Saat Max mengetuk pintu rumah orang tua itu, seorang anak laki-laki keluar. "Permisi," kata Max. "Saya menurunkan seorang kakek di sini sebelumnya. Saya pikir kakek mungkin telah meninggalkan kotak ini di taksi saya." Anak laki-laki itu berteriak, "Kakek, sopir yang kakek ceritakan itu di sini." Max lega, yakin kakek itu pasti pemilik kotak ini. Tapi kakek itu datang keluar rumah dengan menggunakan tongkat. "Apakah Anda sopir taksi itu? Orang yang mengebut menembus bintang-bintang membuat punggungku bisa saja patah.
Saya telah memperingatkan keluarga saya jangan pernah naik taksi Anda. Max melompat langsung ke taksi luar angkasanya dan melaju kencang secepat yang dia bisa. Kalau kotak ini bukan milik orang tua itu, siapa yang lain yang bisa meninggalkannya? Max bertanya-tanya. Mungkin orang baik yang saya antar ke supermarket di Jupiter. Dia berencana untuk pergi ke galaksi Andromeda nanti. Jaraknya adalah jutaan tahun cahaya lagi. Tapi taksi ruang angkasaku sangat cepat. Sebelum Max sempat mengetuk pintu rumah orang baik, pintu terbuka. Tiga anak makhluk ruang angkasa keluar dan menemuinya. "Hei, kamu siapa?" Seseorang dari mereka berteriak. "Apakah Anda membawa sesuatu untuk kita?" Teriak yang lainnya sambil mencoba mengambil kotak itu. "Ayo, tanya ayah apakah dia bisa tinggal dan bermain," anak ketiga menyarankan. Saat ayah mereka muncul, dia mengenali Max dan taksi miliknya. Dan ia menyapa. Tapi kotak itu bukan miliknya juga. Max kabur dengan cepat sebelum anak-anak bisa menangkap dia lagi. Siapa lagi yang telah meninggalkan kotak ini? Mungkin robot yang akan mengunjungi planet rumahnya di galaksi Triangulum? Max bertanya-tanya. Galaksi Triangulum adalah di luar jalur perjalananku. Jika aku pergi ke sana, aku mungkin terlambat untuk makan malam. Tapi aku harus menemukan pemilik kotak ini. Jadi Max mengubah arah pesawat luar angkasanya sekali lagi dan rum, pergilah dia. Tapi kotak itu bukan milik robot juga. Saat dia meninggalkan atmosfer planet robot, Max mengingat anak-anak bumi yang pergi untuk mengumpulkan cincin Saturnus. Mungkin mereka menaruh beberapa berlian di dalam kotak ini, Max berpikir. Max menghidupkan taksi ruang angkasanya dan dia berangkat. Rum! Dia mendapat kesempatan untuk bersantai begitu mencapai lift ruang angkasa yang akan membawa taksinya ke bumi. Tapi saat dia tiba di rumah anak-anak itu, ibu mereka marah, memberi pelajaran mereka yang membolos sekolah untuk pergi ke Saturnus. "Kotak ini bukan milik anak-anak saya," katanya. Saat dia beranjak menjauh, Max mendengar ibu mereka berkata, "Tidak ada lagi perjalanan ruang angkasa untuk kalian di sisa bulan ini." Sekarang sudah sangat larut bagi Max yang tidak punya pilihan selain terbang pulang sebelum dia tertidur di taksinya. "Saya akan mencari pemilik kotak lagi besok," kata Max dengan menguap. Max baru akan tertidur di sofa saat terbangun oleh kegembiraan suara anak-anak. "Ayah, kamu di rumah!" mereka berteriak. "Apakah ayah menyukai hadiah ayah?" "Apa?" kata Max dengan perasaan sangat terkejut. "Ini topi hangat untuk ayah." "Iya," istrinya menjawab. "Itu akan membuat ayah hangat selama perjalanan dan mengingatkan ayah pada kami." "Terima kasih banyak," balas Max. "Kalian adalah keluarga terbaik sopir taksi luar angkasa, bisa diandalkan." MacGyver, sopir taksi galaksi, ditulis oleh Hegra Alsawi, diilustrasikan oleh Rashid Metwakit, diterbitkan oleh The Asia Foundation. Ya ampun, so sweet banget dapat hadiah dari keluarganya. Kok kamu bengong aja sih, Dim? Ini nih, aku lagi mikirin gimana sih caranya kita bisa ke Mars. Pasti luas banget deh di sana. Lebih luas Mars atau bumi sih, Kak? Setelah ini kalian bakal tahu. Ayo mengurutkan.
Perhatikan gambar planet ini dan temukan serta pasangkan nama planet dengan luas permukaan planet yang tepat. Yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Luas permukaannya, karena dia paling kecil, berarti yang luas permukaannya juga paling kecil, 74.800.000 km². Planet kedua yang dekat dengan matahari adalah Venus. Luas permukaannya 460.200.000 km². Yang ketiga, Bumi. Bukan, Mars dulu. Mars lebih dekat dengan matahari. Jadi yang mana? Yang betul, Bumi lebih dekat dengan matahari. Baru setelah itu Mars. Luas permukaan Bumi paling besar, yaitu 510.100.000 km². Wah, bumi kita luas juga ya. Berarti Mars lebih kecil dari bumi. Betul, Mars itu luas permukaannya cuma 144.800.000 km². Yeay, benar kan lebih besar bumi? Kak, masuk aja yuk. Aku udah mulai kepanasan nih. Yuk. Tapi kenapa ya kak? Kok hari ini panas banget? Sebentar, kakak cek dulu suhu sekarang berapa. Oh, pantes. Suhu sekarang itu 30 derajat Celcius. Kak, kita ngobrolnya di dalam aja ya. Udah mulai gerah nih. Oke, yuk. Oh iya, kalian tahu nggak ada beberapa satuan suhu yang digunakan selain Celcius? Aku tahu kak, tapi aku lupa. Emangnya apa aja kak? Nah, ada 3 satuan suhu lainnya. Yang pertama ada Fahrenheit, yang kedua ada Reaumur, dan yang ketiga ada Kelvin. Tapi yang biasanya digunakan di Indonesia itu Celcius. Emang apa bedanya? Kakak jelasin satu-satu ya. Celsius ditemukan oleh seorang fisikawan kelahiran Ovanaker, Swedia bernama Andreas Celsius. Dalam skala ini, titik beku airnya 0 derajat Celsius dan titik didihnya 100 derajat Celsius. Jadi, rentang antara keduanya adalah sebanyak 100 satuan. Kalau Fahrenheit, Kak? Nah, skala Fahrenheit banyak digunakan di Inggris, Amerika, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Dalam skala ini, titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Jadi, rentang antara keduanya sebanyak 180 satuan. Tadi ada apa lagi deh? Reaumur. Titik beku sama titik didih airnya berapa, Kak? Skala Reaumur menetapkan titik beku air 0 derajat Reaumur dan titik didih airnya 80 derajat Reaumur. Jadi, rentang keduanya adalah 80 satuan. Terakhir, skala Kelvin ya, Kak? Skala Kelvin ditemukan oleh fisikawan Inggris yang bernama Lord Kelvin. Skala Kelvin tidak dinyatakan dengan derajat, tetapi Kelvin saja. Pada skala ini, tidak ada skala negatif. Titik beku air sebesar 273 Kelvin dan titik didih air sebesar 373 Kelvin. Ayo menemukan! Kalau di planet lain sepanas bumi nggak ya? Yang paling panas itu planet Merkurius karena dia paling dekat sama matahari. Salah! Yang benar itu Venus. Dia suhunya sampai 460 derajat Celcius. Panas banget, kita bisa terbakar dong. Oh ya, menurut kalian lebih panas sekarang 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun yang lalu? Kalau 20 tahun yang lalu kan aku belum lahir, Kak. Jadi aku belum tahu deh. Tapi kalau 5 tahun, panas gak ya?
Aku lupa, Kak. Nah, teman-teman, kalian bisa menanyakan kepada orang tua kalian ya, lebih panas dulu atau sekarang? Menurut aku, bumi sekarang makin panas ya. Kamu ada benernya juga, Al. Berikut ini data rata-rata suhu bumi dari tahun 1860 hingga 2000. Berdasarkan tabel ini, teman-teman jawab pertanyaan berikut ya. Berapa besar peningkatan suhu dari tahun 1900 ke tahun 2000? ...14,5 dikurangi 13,7 berarti ada peningkatan sebanyak 0,8 derajat Celsius. Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi peningkatan pemanasan global yang berakibat semakin panasnya permukaan bumi? Buka aja jendela lebar-lebar, biar anginnya masuk. Dimas betul, kita jangan sering-sering pakai AC, biar bumi gak makin panas. Oh gitu ya kak? Betul, kita harus meminimalisir penggunaan AC. Nah teman-teman, yuk kita berlatih lagi untuk mengenal suhu. Sekarang saatnya kalian siapkan buku tulis kalian untuk mencatat pertanyaan berikut ini. Ayo berlatih! Seorang astronot yang mendarat di bulan mencatat suhu siang hari bulan setiap jamnya. Astronot tersebut memperoleh data sebagai berikut. Suhu tertinggi di bulan adalah 106 derajat Celsius. Suhu tertinggi di bulan kemungkinan menunjukkan waktu A. Waktu pagi hari di bulan, B. Waktu tengah hari di bulan, C. Waktu sore hari di bulan. Suhu tinggi menunjukkan siang hari ya teman-teman. Jika suhu rata-rata tengah hari di Indonesia adalah 35 derajat Celsius, suhu ini titik-titik daripada suhu siang hari di bulan. A. Lebih rendah, B. Sama, C. Dua kali lebih tinggi, D. Tiga kali lebih tinggi. Suhu rata-rata di Indonesia ternyata lebih rendah dari suhu bulan pada siang hari. Proyek Kreatif Minggu ini. Nah teman-teman, nanti setelah kalian selesai mewarnai atau menghias proyek 3 dimensi kalian ini, jangan lupa untuk membuat laporan ya, seperti tabel berikut ini. Tulis waktu yang diperlukan, dan tulis siapa saja anggota keluarga yang membantu kalian menyelesaikan proyek. Nah teman-teman, kalau kalian sudah selesai membuat laporannya, kalian jangan lupa ya untuk tuliskan apakah proyek kalian itu berjalan sesuai rencana atau tidak. Kalau berjalan sesuai rencana, karena apa? Dan kalau tidak berjalan sesuai rencana, karena apa? Kita minta penilaian gak, Kak? Iya, kita minta penilaian dari keluarga. Aku bantuin Kakak sama Dimas aja ya. Sip, makasih ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita mengingat-ingat lagi yuk, apa saja pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Refleksi. Nah, sampai juga teman-teman kita di penghujung pembelajaran hari ini.
Sekarang saatnya seperti biasa kita mengingat pembelajaran hari ini ya teman-teman. Yang pertama, kita belajar tentang kisah MacGyver sopir taksi galaksi. Yang kedua, kita mengenal luas permukaan bumi, Mars, Merkurius, dan Venus. Yang ketiga, kita mengenal satuan suhu beserta titik didih dan titik bekunya. Dan yang keempat, kita mengenal kembali bagaimana cara membaca data dalam tabel. Bagaimana perasaan kalian teman-teman? Apakah kalian senang? Atau biasa saja? Atau mungkin kalian sedih karena masih bingung? Tapi tenang saja teman-teman, jangan putus asa kalian. Kalian bisa tanyakan pelajaran hari ini ke orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing. Tetap semangat teman-teman, jangan putus asa. Dan jangan lupa ya, untuk selalu berdoa. Sampai jumpa, dadah! Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Jangan kendor, jaga kesehatan.